Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar TV LED aman dan awet, tidak cepat rusak. Hai sobat, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Series S. Oke sobat, di video kali ini saya akan memasang bracket TV 43 in. Oke, yang pertama kita ukur terlebih dahulu ya untuk TV LED-nya ya sobat. Di sini ada 43 in dengan panjang lebar 57 cm kali 97 cm. Nah, ini untuk lokasinya kita persisikan ya, kita ukur dan kita ambil tengah. Nah, di sini saya memakai ukuran 130 dari lantai. Oke ya sobat, jangan lupa kita lot untuk posisikan dan water pass ya tentunya. Nah, untuk di sini ya, saya memakai bracket TV LED lipat. Oke ya, untuk sobat semua, dan saya menggunakan merek Tama untuk kita pasang bracketnya. Nah, kita posisikan dari as tengah, kita geser ke kiri 10 cm ya untuk sobat semua. Jadi nanti kalau TV-nya kita tekuk ke kanan akan bisa terletak di tengah-tengah. Nah, untuk sobat semua, kita bur beton ya. Setelah kita titik dan kita mal tadi untuk lubang bracketnya, kita bur beton memakai ukuran dinabol 8 mm. Oke ya, untuk 4 titik sudah kita bor beton ya, sudah kita lubangin. Oke. Nah, ini ada 4 lubang. Oke ya sobat, untuk dinabolnya ya, ini di sini 5 cm untuk panjang dan ukuran 8 mm. Untuk dinabol bisa kita masukkan terlebih dahulu ya untuk 4-4-nya. Oke, kita lepas more-nya terlebih dahulu ya. Kita lepas dahulu. Kemudian kita akan masukkan bracketnya yang sudah kita persiapkan ya. Kita tempelkan dan masukkan untuk dinabolnya. Kemudian pasang more bautnya kembali ya untuk sobat. Jadi jangan lupa untuk ringnya agar nanti lebih kuat dan kokoh, tidak mudah lepas. Where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep, something's gonna bring the change, journeys we are.
Oke ya sobat, untuk bracketnya sudah terpasang ya, sudah nempel di dinding ya tentunya. Oke, untuk mur bautnya jangan lupa kita kencangkan terlebih dahulu, dan untuk bracketnya diposisikan lotnya agar tidak miring nantinya ya untuk sobat semua. Oke sobat, yang baru saja gabung di channel Sairo YCS, yang belum subscribe silakan untuk subscribe, like, komen dan share. Terima kasih karena menekan tombol subscribe warna merah, saya pastikan gratis. Terima kasih. Oke ya, untuk mur bautnya empat-empatnya sudah kenceng ya, bisa kita coba untuk bracketnya kita tekuk ke kanan dan ke kiri. Nah ini untuk sobat semua, tiang penyangga TV-nya yang nanti nempel di belakang TV ya untuk sobat semua. Nah di sini juga ada setelannya. Nah caranya ini ada cantolan ya, yang untuk bagian atas ya, ini cantolannya, dan untuk mur bautnya bagian bawah. Nah seperti berikut ini sobat. Oke, kita cantolkan seperti berikut ini. Nah ini untuk posisinya ya, jadi untuk sobat semua jangan sampai salah memasangnya ya, karena nanti akan bisa lepas untuk TV LED-nya. Oke, kita lepas terlebih dahulu ya. Nah, kita persiapkan untuk TV-nya. Kita akan memasangnya di belakang TV untuk tiang penyangganya ya. Nah, ini sudah tersedia untuk lubang-lubangnya. Jadi kita tinggal memilih bagian yang sebelah mana untuk lubangnya. Dan ini untuk mur bautnya ya untuk sobat semua. Nah caranya, setelah kita pilih lubang mur baut yang akan kita pasang, tinggal kita pasang mur bautnya. Don't you be afraid, everything will change.
Oke ya, untuk dua-duanya sudah terpasang. Dan jangan sampai salah untuk posisinya ya, untuk sobat semua. Nah, ini yang ada cantolannya bagian atas, dan ini morbeldnya bagian bawah. Caranya mudah sekali, kita tinggal cantolkan saja dan kemudian kencangkan skrup bagian bawah yang tadi ya, untuk sobat semua. Oke, kita coba dan kita pasangkan untuk TV LED ke bracket yang sudah kita sediakan. Oke, dan untuk intinya ya, untuk sobat semua, karena kita kasih judul agar TV LED aman dan lebih awet, tidak gampang rusak. Nah, tentunya di sini TV LED akan aman ya, karena terletak di atas, tidak mudah kena benda apapun lain kalau kita letakkan TV LED di bawah. Kemudian untuk awetnya, mungkin sobat semua belum tahu karena TV LED mudah sekali dan ringkih ya, dan gampang rusak. Nah, tiba-tiba mati, mungkin biasanya terkena air dari kucing dan lainnya biasanya ya, jadi akan mudah rusak dan gampang mati. Oke, mantap sekali. Baik, kita akan coba langsung ya. Untuk sobat semua, silakan untuk nonton berikutnya. Oke, saya Sarwi CS pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.